balik lagi. Di sini gua mau bakalan makan khas orang Padang. Nih, gua langsung aja nih. Huah. Lontong sayur Padang. Oke, sebelum makan gua mau berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Ini gua bakalan nambahin telur ceplok. 4 1 2 3 4. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sayurnya, ada sayur nangka sama gulai toco namanya di sini. Kayak semacam buncis gitu, iris-iris. Itu ini enak banget, gua nggak bohong. Jadi ini harganya seporsinya cuman goceng. Kangen banget gua. Mumpung gua lagi di Padang, jadi gua beli lontong sayur Padang. Dan bener. Tapi ini kurang pedes. Jadi gua bakal nambahin sesuatu. Nah, bener kan perbedaannya? Ingat, cuman goceng loh ini seporsinya. Jadi 5 porsi ya 25.000. Murah kan? Ini benar-benar banyak banget lontongnya. Telur terakhir habis, kita kuah doang.
Oh. Habis. Tinggal kue doang. Doang habisin. Kelar? Oke, karena baterai gue udah mulai habis, gue baru sadar. Gue harap kalian enjoy sama video ini. Like, subscribe, dan share video ini ya. Thanks for watching. See you in the next video. Bye. Gue bakal bikin banyak video lagi. Salam anak kosan.